sebuah motorsport nyemplung ke kali di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga motor mengalami remblong saat berkendara di jalan dekat kali. Motor itu kemudian dievakuasi oleh petugas damkar Tanah Abang. Kejadian motor nyemplung itu berawal saat seorang pengendara mengalami remblong. Korban sempat menyelamatkan diri sehingga tidak ikut tercebur. Namun, hanya sepeda motornya terjatuh di kali. Petugas damkar kemudian datang membantu mengevakuasi motor yang tercebur di kali sedalam 1 meter tersebut. Petugas menggunakan tongkat untuk meraba keberadaan motor, sebab air kali yang keruh dan berlumpur. Sejumlah petugas damkar juga ikut nyemplung ke kali untuk mengaitkan tali ke motor tersebut. Setelah didapat titik keberadaan motor tersebut, kemudian ditarik secara manual oleh petugas dengan menggunakan tripod.